Assalamualaikum, halo guys, apa kabar sahabat sekalian? Hari ini saya akan bahas tentang tempat-tempat wajib yang harus kamu datangi ketika ada di Singapura. Nah, yang pertama teman-teman semua, yang pertama adalah Merlion Park. Kita sekarang sedang menuju Merlion Park. Ya, Merlion Park ini tahu kok dong, ikonnya singa, ya, ikon Singapura yaitu singa yang ada air mancurnya. Ya. Selain itu ada yang namanya Esplanade. Ah, yang kayak durian-durian itu tuh ada di belakang saya nih. Nanti ya, ada di sana tuh, ya. Selain itu teman-teman semua, ada juga yang lainnya. Apa itu Kang Furgon? Di sana juga ada yang namanya Marina Bay. Apa sih Marina Bay? Marina Bay itu teluk di mana waktu malam itu saya sampai lihat water show gratis. Di sana kalau enggak salah ada 2 juta orang per bulan wisatawan yang berkunjung di sana. Mantap banget, Mas Bro, ya. Nah, jadi teman-teman, itu beberapa tempat. Ada lagi nih, Chinatown, ada lagi Sentosa Island. Apa itu nanti kita akan bahas di hari ini karena kita mau ke teman-teman ini semua. Yuk, kita lihat beberapa tempat yang menarik banget di Singapura. Yang pertama, saya akan bahas tentang Esplanade. Nah, lihat sana, Esplanade, ya, atau apalah bahasanya, gitu ya. Ini adalah tempat di mana Anda bisa mengikuti show yang begitu besar sekali, ya. Saya zoom. Nah, jadi enak banget di sini. Di sana ada bisa menampung sampai 5.000 orang loh. 5.000 orang wisatawan di situ ya. Jadi suka ada kayak show-show, pameran-pameran di situ. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, apa sih yang harus kamu kunjungin ketika kamu ada di sini? Yang kedua tentunya Merlion Park. Mana itu? Oke. Lihat dikit. Nah, wow. Merlion Park. Ini ikon banget dari Singapura, teman-teman semua, ya. Singa. Wah, nih, lihat ya. Nah, yang ketiga, teman-teman semua, adalah tuh di belakang saya. Apa itu? Ya. Teman-teman semua, nih, lihat yang di sana, ini Marina Bay, ya. Di sana Marina Bay. Di sana tempat pertunjukan juga, ya, di sebelah sana. Kemarin kita pertunjukan juga di sana. Sampai di situ ada kayak perahu-perahu tuh, itu kolam renang tuh di situ tuh. Keren banget. Nah, selain itu ada namanya Singapore Flyer. Singapore Flyer, kemudian kelihatan sebelah situ tuh Singapore Flyer itu bisa sampai kelihatan Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Wow, keren sekali. Ya, ada lagi tempat-tempat yang lainnya. Tempat yang lain nanti kita akan bahas lagi. Jadi tempat yang lainnya.